Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari sekilas fakta tentang burung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang kelima. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Anak-anak, bebek torrent dari Amerika Selatan menghabiskan seluruh hidupnya di sungai berarus deras serta aliran air dengan air terjun yang berbahaya serta curam. Ia memiliki bulu ekor yang keras yang khusus untuk menjaga keseimbangan di air yang berarus deras. Burung herring janggut atau disebut lemur gayer memakan tulang. Ia dapat mengunyah tulang sepanjang 25 cm dan lebar 10 cm. Jika tulang itu terlalu besar untuk dikunyah, burung herring janggut akan membawanya dengan kakinya naik ke udara dan menjatuhkan tulang tersebut ke bebatuan untuk memecahkannya. Kaki dari bebek kasturi dari Australia berada sangat jauh di belakang tubuhnya, sehingga ia tidak dapat berjalan dengan baik di darat. Ia harus berseluncur dengan perutnya. Terkadang, ia makan begitu banyak sehingga ia tenggelam dalam air sampai yang terlihat hanyalah mata dan lubang hidungnya. Unggas male, juga dari Australia, dapat mengetahui suhu menggunakan paruhnya. Ia membangun gundukan besar dari daun, ranting, dan pasir untuk meletakkan telur-telurnya. Kemudian setelah memeriksa suhu dengan paruhnya, ia akan menambah atau mengurangi dari atas tumpukan untuk menjaga telur-telurnya pada suhu 33 derajat Celsius. Itu adalah suhu yang tepat bagi telur-telur itu untuk menetas. Dengan tubuh berwarna hijau terang, tenggorokan dan punggung berwarna merah, leher kuning, dan lingkaran biru terang di kepalanya, kamu akan berpikir bahwa burung beo biru akan dengan mudah dilihat. Namun, ia menyembunyikan dirinya dengan cara bergantung terbalik di sebuah cabang untuk tidur dan terlihat seperti daun. Demikianlah sekilas fakta tentang burung pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk salah satu jenis ciptaannya yang mengagumkan, burung-burung dengan keunikannya masing-masing. Anak-anak, hari ini, sementara engkau menikmati ciptaan Allah yang mengagumkan di sekitarmu, khususnya burung-burung, maka mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kuasanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.